Assalamualaikum dan apa khabar? Hari ini kita ada di majlis pelancaran skuter terbaru, skuter 250cc daripada W Moto ES250i. Setakat ni spesifikasi dia tak bagi tahu, tapi apa yang ada pada penampilan luaran dia, dia ada lampu projector, lampu DRL, signal yang memang tak ada signal capang, memang signal yang dah terbina siap. Okay, brake disc depan dan juga belakang, dan yang paling penting ABS depan dan juga belakang. Okey. Ha, kau nampak bentuk macam kereta ni. Ha, ni sebenarnya kunci untuk W Moto ES250i. Okey. Selain daripada itu, paparan meter ada gandingan analog dan juga digital. Ada juga logo motosikal ni. Ini sebenarnya merupakan sistem pemantauan tekanan tayar depan dan juga belakang. So kalau tekanan tayar kurang daripada apa yang ditetapkan, dia akan bagi amaran kat sini. So paparan meter dia okay, quite nice. Okay, disebabkan kunci sini, so dia tak ada nak cucuk-cucuk benda dah. Okay, butang seat apa semua kat sini. Butang ni butang untuk tangki bahan api. Dan kita tengok ruang bahagian bawah ni. Okay, cukup besar lah nak letak benda-benda kan. Cuma helmet saya tak pasti. Okay, dari segi luaran, inilah dia W Moto ES250. Okay, lampu belakang dia okay, cukup nice. Engine 250cc, setakat ni dia orang tak bagi tahu lagi horsepower newton meter dia berapa, dia tak bagi tahu. Tapi ada penerangan daripada brother tu, dia bagi tahu top speed untuk W Moto ES250 ni adalah sekitar 135 km/jam. Okay, skuter ni lebih kurang macam besar sikit lah daripada skuter NTX tu. Sebab apa? Kalau ikutkan daripada saiz luaran, dia sebenarnya tak macam skuter 250 yang ada kat pasaran. Macam contoh Elegant ataupun X-Max. So skuter ni, dia kecil, dia reka untuk kegunaan kaum hawa sebenarnya. So senang untuk dibawa atas apa jalan-jalan bandar dan sebagainya. Nak letak box pun boleh. Dia tunjuk satu contoh kat sini. Okay, skuter ni memang boleh kita letak box kat bahagian belakang. Jadi sekarang ni kita akan update segala macam harga dan juga spesifikasi dalam artikel kelak. Sekian dahulu daripada saya, Hanif Sultan, Pelita Tumai. Assalamualaikum.